Flek hitam merupakan bintik-bintik gelap di kulit yang muncul karena peningkatan produksi melanin di kulit. Masalah tersebut muncul saat kulit menyerap sinar ultraviolet dari matahari sehingga memunculkan bintik-bintik hitam. Meskipun kondisi ini merupakan hal yang normal terjadi, terutama saat usia mulai menua, tetapi flek hitam bisa mengganggu ya sobers. Oleh karena itu, di video kali ini kami akan merekomendasikan obat flek hitam rekomendasi yang bisa didapatkan di apotek. Anda juga bisa cek link pembelian masing-masing produknya nanti di bawah ya di kolom deskripsi. Namun seperti biasanya nih sobers, sebelum melanjutkan video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu agar selalu update dengan konten-konten terbaru dari Tukatuku. Dan saya Revani, berikut adalah krim untuk mengatasi flek hitam di kulit rekomendasi dari kami. Vitasin. Krim penghilang flek hitam yang pertama adalah Vitasin. Obat yang diproduksi oleh Surya Dermato Medical Lab ini mengandung bahan aktif retinol acid yang bisa menyamarkan flek hitam di wajah. Obat ini memiliki 3 pilihan dosis, mulai dari 0,025%, 0,5%, sampai 0,1%. Anda hanya perlu mengolesnya tipis-tipis pada flek hitam saat sebelum tidur atau mengikuti saran dokter supaya flek hitam cepat memudar. Kisaran harga Vitasin di apotek mulai dari Rp55.000. Dermatix Ultra. Obat yang selanjutnya mungkin lebih dikenal sebagai obat penghilang bekas luka. Namun, Dermatix Ultra mampu mengatasi flek hitam di wajah dan masalah kulit lainnya seperti bekas jerawat. Sebab, Dermatix Ultra mengandung polimer silikon, vitamin C ester, siklopentasiloxane, niacinamide, dan snail slime extract yang bisa memberi efek mencerahkan pada kulit. Kisaran harga Dermatix Ultra di apotek mulai dari Rp139.000. Vitaquin. Obat ini merupakan krim yang mengandung bahan aktif hidroquinone 5% sehingga bisa menyamarkan flek hitam dan membuat kulit lebih cerah. Oleh karena itu, Vitaquin cocok untuk menghilangkan bekas jerawat, bekas kehitaman, dan juga flek hitam pada wajah. Akan tetapi, obat ini tergolong dalam obat keras sehingga memerlukan resep dokter untuk pemakaian yang sesuai. Kisaran harga Vitaquin di apotek mulai dari Rp70.000. Melanox. Hampir sama seperti sebelumnya, Melanox merupakan krim dengan bahan aktif hidroquinone lebih rendah, yakni 2% saja. Hidroquinone tersebut berfungsi menghalangi pembentukan melanin yang merupakan pigmen pemberi warna pada kulit sehingga lebih cerah. Dengan dosis tersebut, Melanox juga sering direkomendasikan sebagai salep penghilang flek hitam karena efek konsumsi pil KB. Anda cukup mengoleskan secukupnya pada kulit setiap 12 jam. Kisaran harga Melanox di apotek mulai dari Rp40.000. Treknik. Selanjutnya, Treknik. Krim ini mengandung zat aktif tretinoin yang bisa mengatasi jerawat dan hiperpigmentasi seperti flek hitam akibat sinar matahari. Tretinoin tersebut merupakan bentuk asam vitamin A yang bisa mengurangi penumpukan sel epitel folikel dengan merangsang mitosis sehingga terjadi peremajaan kulit. Dikarenakan termasuk dalam golongan obat keras, Treknik harus digunakan sesuai dengan resep dokter. Kisaran harga Treknik mulai dari Rp70.000. Revaquin. Revaquin juga bisa menjadi obat untuk menghilangkan melasma, yakni perubahan warna kulit karena produksi melanin yang berlebih. Krim ini mengandung fluocinolone acetonide, hidroquinone, dan tretinoin. Kandungan tersebut digunakan untuk mengatasi melasma jangka pendek dari yang sedang sampai berat. Namun, obat ini termasuk dalam golongan obat keras sehingga memerlukan resep dokter untuk membelinya.
Kisaran harga Revaquin mulai dari 60 ribuan. Mediquin. Obat lainnya yang bisa Anda pilih adalah Mediquin yang memiliki kandungan hidrokinon 5%. Produk ini bisa mengatasi hiperpigmentasi pada kulit sehingga flek hitam memudar. Namun obat ini juga tergolong dalam obat keras sehingga perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya untuk menyesuaikan dosisnya. Kisaran harga Mediquin mulai dari 48 ribuan. Dermofet Ointment. Terakhir adalah Dermofet Ointment. Obat ini merupakan obat topikal yang mengandung clobetasol propionate yang bisa mengatasi peradangan pada kulit dan juga flek hitam. Obat ini termasuk dalam obat keras sehingga bisa digunakan dengan resep dokter. Anda bisa mengoleskannya tipis-tipis 1-2 kali sehari pada bagian kulit yang bermasalah. Kisaran harga Dermofet Ointment mulai dari 80 ribuan. Nah, Super, itu tadi 8 rekomendasi obat penghilang flek hitam di apotek yang bagus beserta harganya. Jadi Anda tak perlu khawatir lagi nih, karena flek hitam di kulit bisa teratasi dengan pilihan krim-krim yang sudah kami ulas tadi. Namun perlu diingat nih Sobers, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter kulit untuk memastikan keamanan dari pemakaiannya ya. Dan Sobers, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Like dan juga share videonya jika bermanfaat. Dan thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.